Renungan Sabda Tuhan Senin 10 Januari 2022. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, Yesus memulai karya perutusannya dengan penerimaan pembaptisan di Sungai Yordan, dan Galilea menjadi tempat pertama di mana Yesus mengawali karya perutusannya. Galilea juga menjadi tempat pertama di mana Yesus memanggil murid-muridnya. Penginjil Markus hari ini menceritakan kepada kita bahwa ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon, sedang menebar jala di danau. Sementara itu, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes sedang membereskan jala di dalam perahu. Semua mereka dipanggil Yesus ketika mereka semua sedang bekerja menjalankan rutinitas mereka sebagai nelayan. Kedatipun di tengah kesibukan tugas pekerjaan mereka sebagai nelayan, mereka masih meluangkan waktu untuk mendengarkan sapaan panggilan Tuhan dan bersedia meninggalkan rutinitas pekerjaan mereka sebagai nelayan dan berjalan bersama Yesus. Bukan tidak mungkin bahwa kita terkadang di tengah kesibukan dengan tugas dan pekerjaan, kita mengabaikan panggilan Allah untuk hidup kita sendiri. Kita lebih sering mengeluh dan membuat banyak alasan bahwa kita tidak memiliki banyak waktu untuk mendengarkan sapaan panggilan Tuhan dalam doa dan Ekaristi Kudus. Sesungguhnya, panggilan Tuhan itu adalah sebuah proses pembaharuan diri dan pertobatan. Karena itu menjadi sangat penting bagi kita semua umat beriman, bahwa semua kita yang sudah dibaptis dan telah mendapat nama Katolik adalah sesungguhnya orang-orang terpanggil. Kita dipanggil untuk bersaksi tentang hidup iman kita yang baik dan yang benar melalui kata dan perbuatan. Mari, di tengah kesibukan tugas pekerjaan kita, kita meninggalkan segala keinginan dan kesenangan pribadi kita dan segera mengikuti Yesus untuk menjadi murid-Nya yang taat, setia, dan berkomitmen. Mari, di tengah kesibukan tugas dan pekerjaan, kita meluangkan waktu dan menempatkan diri berjalan bersama Tuhan dalam doa dan Ekaristi. Tuhan memberkati. Amin.